di belakang badai besar bertingkat 11 milik sang raja, diikuti oleh 3 badai yang lebih kecil dan lebih sederhana. Pada masing-masing badai tersebut berisi seorang wanita yang akan melakukan mesatya. Berpakaian serba putih, rambut mereka yang hitam panjang, sebagian menutupi tubuh mereka. Dengan sebuah cermin di satu tangan dan sebuah sisir di tangan lainnya, mereka tampak asyik menghias diri, seakan-akan hendak pergi ke pesta. Hans menulis, di sekitar 3 badai tersebut, terdiri para keluarga dan teman dari 3 wanita tersebut. Mereka tidak memandang persiapan yang mengerikan ini dengan cemas, atau mencoba menyelamatkan kerabat mereka dari kematian yang mengerikan yang telah menunggu mereka. Sementara itu, arak-arakan ini bergerak terus secara perlahan, tetapi sebelum mencapai tujuannya, sebuah ritual besar harus dilakukan. Seekor naga yang telah dihidupkan harus dimatikan kembali. Sang pedandu agung turun dari tandunya, mengambil sebuah busur dan memanah ke seluruh penjuru seolah menunjukkan arah bagi sang naga bandel. Lalu memanah tepat ke arah kepala sang naga dengan anak panah yang di ujungnya diselipkan sebuah bunga cempaka. Setelah itu, naga bandel dianggap sudah mati dan tubuhnya dililitkan ke petulangan berbentuk singa yang akan berisi tubuh sang raja. Arak-arakan ini sudah mendekati tempat pembakaran. Badai tumpang solas diputar sebanyak 3 kali, lalu diapitkan ke traktak, sebuah tangga bambu yang menjadi penghubung antara badai ke tempat pembakaran. Helms menulis, jenazah sang raja kini diletakkan dalam patung singa kayu. 5 plat kecil dari emas, perak, tembaga, besi, dan timah ditulisi dengan aksara mistik, diletakkan dalam mulut sang raja. Pendeta membaca kitab Weda dan menuangkan kendi berisi air suci ke seluruh tubuhnya. Setelah ini, kayu-kayu, batang-batang yang dicat emas, hitam, dan putih ditumpuk di bawah patung singa, yang segera menyulut nyala api. Bagian ritual yang asing bagi seorang pedagang Eropa telah selesai, namun bagian yang lebih mengerikan baru saja dimulai. Helms menulis, para wanita tersebut diarak 3 kali sekeliling tempat tersebut. Kemudian diangkat ke atas jembatan bambu. Di sana, mereka menunggu sampai api sudah membakar habis petulangan singa dan layon sang raja. Sampai detik ini pun, mereka masih tidak memperlihatkan rasa takut. Para istri dari Raja Gianyar masih tampak sibuk menghias diri, seakan-akan sedang bersiap untuk hidup, bukan untuk mati. Sementara itu, yang lainnya mempersiapkan puncak ritual yang mengerikan ini. Pagar di ujung jembatan mulai dibuka. Sebuah papan kayu disorongkan ke arah api. Beberapa orang di bawah mulai menuang banyak sekali minyak ke dalam api, menyebabkan nyala lidah api yang terang menari-nari sampai tinggi sekali. Saat yang menegangkan itu kini telah tiba. Dengan langkah yang pelan tapi pasti, para wanita ini mulai menapak di atas papan kayu. Ketiganya mencakupkan tangan di atas kepala, masing-masing memegang seekor burung dara kecil. Dan kemudian dengan badan yang tegak, mereka meloncat ke lidah api
sembari melepas burung dara dari tangannya sebagai simbol roh yang telah bebas. Dua dari wanita itu tidak memperlihatkan rasa takut. Bahkan sampai saat-saat terakhir sebelum meloncat, mereka melihat satu sama lain bagai memberi isyarat apakah mereka sudah siap. Dan kemudian tanpa membungkuk, mereka meloncat. Wanita terakhir tampak ragu-ragu dan meloncat dengan ragu-ragu pula. Dia berhenti sebentar dan kemudian mengikuti yang lainnya. Pada akhirnya, ketiga wanita tersebut lenyap dalam lidah api tanpa suara sedikit pun. Dan pelebon Raja Gianyar ini diakhiri dengan hentakan gamelan beleganjur serta tembakan-tembakan senapan. Salah satu catatan tertua tentang upacara Mesatia yang pernah ditulis oleh orang Eropa adalah catatan dari Jan Osterwijk, seorang pedagang yang bekerja untuk VOC yang berkunjung ke kerajaan Gelgel pada Februari tahun 1633. Saat itu kerajaan Gelgel sedang berkabung karena dua pangeran Gelgel serta ibu dari raja meninggal dunia. Osterwijk menulis, pada tanggal 21 dan 22 Maret, ia menjadi saksi kremasi ibu dari Raja Gelgel. Saat itu, 22 orang wanita ikut melakukan mesatil. Setelah itu, pada saat pelepon dua pangeran Gelgel, 42 wanita dari pangeran pertama dan 34 wanita dari pangeran kedua ikut menusuk diri dan membakar diri saat ritual mesatil. Dan yang paling mengerikan, Jan Osterwijk menulis, pada saat kematian sang Raja Gelgel, tidak kurang dari 120 hingga 140 wanita melompat ke dalam api saat upacara pelebon sang raja. Kasus mesatil terakhir yang berhasil dicatat terjadi pada tahun 1903. Saat itu, dua istri dari Raja Tabanan melakukan ritual mesatil. Dalam jurnal yang berjudul Human Sacrifice in Bali, yang diterbitkan tahun 1985, Alphonse van der Kraan menulis bahwa asal-usul dari tradisi mengorbankan wanita di Bali saat upacara kremasi masih berupa dugaan. Mungkin tradisi ini dibawa ke Bali dari India melalui Jawa bersamaan dengan kebudayaan Hindu dan ritual keagamaannya. Mungkin juga mesatil merupakan budaya asli Bali yang kemudian diberi lapisan agama Hindu. Namun dari manapun asal-usulnya, ritual mesatil tidak diragukan lagi telah dipraktikkan di Bali selama berabad-abad dan berlanjut hingga saat pulau ini dijajah oleh Belanda. Dan seperti halnya Bali dijajah secara bertahap, mesatil juga dihapuskan secara bertahap. Pelaksanaan mesatil di Bali Utara dan Barat dilakukan sampai pertengahan abad ke-19. Di Bali Timur, Kerajaan Karangasem hingga Lombok, mesatil dilaksanakan sampai akhir abad ke-19. Dan di Bali Tengah dan Selatan, Kerajaan Bangli, Tabanan, Mengwi, Gianyar, Badung hingga Klungkung, ritual mesatil masih dilaksanakan hingga abad ke-20. Baik Osterwijk dan Frederick menyebutkan bahwa begitu wanita menyatakan niat mereka untuk mesatil, para wanita tersebut akan menjadi pusat perhatian. Mulai detik itu mereka dianggap sebagai makhluk yang suci. Kaki mereka tidak boleh lagi menyentuh tanah dan orang-orang di sekitar akan membuat persembahan bagi mereka. Para wanita ini dibawa kemana-mana dan semua keinginan mereka terpenuhi. Dari saat mereka mendeklarasikan diri hingga saat hari pengorbanan, para wanita tersebut menikmati lebih banyak kehormatan, prestis, dan status daripada yang pernah mereka terima dalam hidupnya. Tentu semua pujian ini membuat sangat sulit bagi mereka untuk menarik kembali keputusan mereka. Kita harus menggarisbawahi bahwa ritual mesatil bukanlah suatu hal yang dipaksakan.
jangan memandang ritual mesatye dengan nilai moralitas saat ini. Karena kita tidak akan pernah mengerti. Mereka yang melakukan ini melompat ke api dengan kehendaknya sendiri. Biarlah kisah mesatye ini menjadi cerminan bagi diri kita tentang nilai kesetiaan yang abadi oleh para wanita Bali.